ada 10 sub ya 6 kedua sama 10 adalah 10 sub yang bunyi ini masih pengetesan tuh yang 4 semuanya wisdom ya, didukung oleh produk wisdom sama Clara ya, Clara untuk lighting beam, beamnya ada 10 parlet ada 5 parlet, terus ada yang lampu kotak apa yang ngaran ini ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 4, terus ada sing tengah itu apa ya, sing itu tengah itu ada tulisan ya. Terus untuk liner bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, untuk low nya ada 2 itu. Untuk power di depan sana ada wisdom juga ya, produk wisdom ya, semuanya wisdom AH, ada juga yang WX ya, WX apa M apa ya, MX apa MX ya? Pokoknya semua dari wisdom ya. Untuk liner juga wisdom, ini yang wisdomnya liner M10, wisdom M10 ya, wisdom M10. Ini untuk yang liner ada wisdom M10. Ini semua dari produk wisdom. Dimensi Pro Audio. Ya, untuk spek di belakangnya kayak seperti ini yang dicek 4, berarti ada 10 ya. Ya itu bolo ya. Itu Clara terep ada 10. Saya itu bolo ya. 12 liner. Terus ada 1 2 3 4 lampu sing kotak. Sing kotak pinggir opo jenenge. Ini dimensi lighting juga, dimensi Pro Audio sama dimensi lighting. Caca Kulon Pasar. Bocah jebek. Sini. Ya jadi ini semua kayaknya punya mau produk wisdom semua ya, dari sub speaker sub sama speaker liner sama low itu dukung oleh wisdom. Yes, itu aja perlu ya. Penampilan yang sangat megah ya. 6 subwoofer tapi beamnya ada 10. Gila. Nah, 10 beam. Parlet ada 1 2 3 4 5. Nah, gue ya polo. Ki masih nunggu cek sound lagi, satu musik lagi. Produk wisdom. Untuk mixer itu digital. Ya, kita tadi sudah sepil ya di dekatnya. Dan juga di belakang semua ada wisdom, produk wisdom semua full. Full produk wisdom ya. Semua ada bracketnya berarti cuma wisdom. Gitu. Halo.
Bolo, itu tadi Jackson dari UMC Pro Audio dengan full semua wisdom produknya. Oke Bolo ya, kita lanjut di mixer. Ada Yamaha ya mixer itu digital TF3. Untuk manajemen pakai wisdom. Kolaborasi Gandos Sound System Banyuwangi and MP Audio Malang. Oke. Okay. Terus rekan audio mana?